Indah berbunga alun suara, terdengar merdu hanya dendangan. Madah berbunga alun suara, terdengar merdu hanya dendangan. Wajah yang indah ditatap saja, hati yang satu digadai jangan. Wajah yang indah ditatap saja, hati yang satu digadai jangan. Jangan tergoda bintang di awal, kalau terbitnya di siang hari. Jangan tergoda bintang di awal, kalau terbitnya di siang hari. Jinak merpati makan di tangan, jangan dikurung di sangkar hati. Jinak merpati makan di tangan, jangan dikurung di sangkar mati. Seribu senyum, seribu mada, mungkin dikuntum racun yang bisa. Seribu senyum, seribu mada, mungkin dikuntum racun yang bisa. Kalau terkorban jiwa merana, seribu sesal tiada gunanya. Kalau terkorban jiwa merana, seribu sesal tiada gunanya. Merdu didengar indah dipandang, awaslah umpan di air tenang. Merdu didengar indah dipandang, awaslah umpan di air tenang. Kasih dan budi bukan mainan, tergadai hati jiwa tebusan. Kasih dan budi bukan mainan, tergadai hati jiwa tebusan. Dia persembahan istimewa daripada Ola Baskers. Okey. Kita biar dulu mikrofon tu sebab kita nak berbincang, kita nak bercakap berkenaan dengan Ola Baskers. Untuk permulaannya ini, Ola Baskers, cantik nama eh. Macam mana ada ilham untuk mendapatkan nama Ola Baskers tu? Itu kena tanya pengasasnya. Ola tu yang bermaksud orang lama. Oh, orang lama. Okey. Orang lama. Ola tu bermaksud orang lama. Orang lama. Siapa pengasasnya? Pengasasnya ini adalah Abang Karim kita. Ah, patutlah nak bagi mikrofon dekat pengasasnya tadi. Okey. Sejak bila penubuhan Ola Baskers ni? Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ola Baskers ini sebenarnya ditubuhkan pada 2008 dengan nama High Voltage. Hanya 2020 baru ditukar ke Ola Baskers. Oh, itulah ceritanya. Baskers. Itulah ceritanya. Orang lama Baskers. Orang lama Baskers. Dari segi pemilihan lagu pula bagaimana? Semua lagu-lagu tradisional ke ataupun mengikut permintaan? Kita main semua jen lagu. Semua genre lagu. Semua genre lagu kita main. Rock ke, wow. Asli ke, semualah, semua kita campur. Joget ke, semua kita campur. Wow, maksudnya serba boleh ni. Wow, nasib baik kita tak minta nyanyi lagu rock tadi eh. Tapi sebab kita hari ini bersiaran dari Kompleks Craft Kuala Lumpur, jadi kenalah dengan lagu-lagu yang tradisional sikit kan. Kalau mula tadi Tari Tualang Tiga ya. Sesuailah lagu untuk kita gambarkan selamat datang kepada para pengunjung semua yang hadir pada hari ini. Okey, selalunya kalau Ola Baskers buat persembahan di mana selalunya? Buat masa sekarang kami setiap minggu bermain di Gerai 69 Taman Tenaga Ceras. Sabtu dan Ahad.
pagi setiap minggu. Dah lama kami di sana, 4 tahun. Boleh datang ke sana. Oh, saya rasa orang Ceras dah kenal lah. Dah terbiasa lah dengan Ola Baskers ni. Okey. Ya. Jadi untuk pelibatan sempena Hari Kraf Kebangsaan ni, bagaimana? Kraf Kebangsaan ni kami campur jugalah grup dengan Cik Doi kita, saudara Ayi, Mak Ayah Tok El, Abang Jasmine Dezurah kita, adik dan saya sendiri. Ini adik? Ini adik. Ini adik. Okey. Terima kasih Ola Baskers sebab memeriahkan suasana Selamat Pagi Malaysia bersiaran dari Kompleks Kraf Kuala Lumpur pada hari ini. Dan sepastinya sekarang ini, kita nak saksikan bingkisan berkenaan dengan seramik yang tak lapuk dek hujan, lekang dek panas. Khususnya, kita mengetahui bagaimana dari segi keistimewaan pembuatannya. Jom kita saksikan bingkisan yang kami sediakan ini.